jangan mikirin abang, jalan ke kanan abang, bekerja asing saya, mau kerja di Malaysia. Susahnya cari kerja bila datang Malaysia, semua perlu lengkap agar Kemboja, Nepal dan Bangla. Jangan mikirin abang, jalan ke kanan abang, pekerja asing saya, mau kerja di Malaysia. Susahnya cari kerja bila datang Malaysia, semua perlu lengkap agar tak ditangkap. Jalan ke kiri abang, jalan ke kanan abang, pekerja asing saya, mau kerja di Malaysia. Kita biasalah dalam Kintang Kintung ni kita akan menceritakan isu-isu yang hangat, yang panas. Yang hangat, yang panas, yang berkaitan, tapi, yang tapi dekat. Tapi secara santai. Secara santai. Betul. Ha. Benar. Ya. Nampak benar. Pakaiannya cokor ni. Okey, okey. Jadi isu kita pada minggu ini ialah isu tentang pekerja asing. Jadi kita ada tetamu. Ada. Yang tahu tentang asing-asing ni. Dua ni adalah pekerja asing. Oh. Mereka adalah pekerja asing. Jadi dan kita jemputlah Cik Laila dan juga Cik Nia. Nia, boleh katakan. Nia. Iya. Cik Laila. Selamat datang ke Kintang Kintung. Ini rancangan Kintang Kintung ini kita membincangkan tentang pekerja asing. Yeah. Jadi Cik Laila dan juga Cik Nia memang daripada negara jiran, betul? Betul. Datang bekerja di Malaysia. Malaysia. Nak cerita sikit tentang kehidupan di sana, di Indonesia kan? Asalnya di sana kan? Yeah. Indonesia di mana tu? Jawa. Jawa. Dan Bali. Bali ya? Iya. Bagaimana kehidupan di sana? Kehidupan di sana, saya mula-mula datang ke Malaysia. Mm-hmm. Memang jadi orang susah lah. Di sanalah. Ya. Tapi sampai di sini, alhamdulillah dapat majikan yang baik, semua baik. Ya, orang Malaysia memang baik. Iya. Betul lah, baik-baik lah Malaysia. Tepukan, tepukan. Dan timnya macam mana? Bagaimana kehidupan di Bali? Di ya, Bali susah. Susah ke di Bali? Di Bali memang kan susah. Ada yang senang, ada yang susah. Kalau yang susah macam saya, susah kita kerja dekat luar. Macam kita cari sayur lah, jual kat pasar macam tu. Sebab kalau ada anak, memanglah kita nak cari nafkah betul-betul. Jadi apa yang buatkan Laila dengan Nia terniat ataupun terlintas nak datang kerja ke Malaysia ni? Apa? Kenapa? Karena di sana pun ada kerja juga kan? Ya. Kalau di Indonesia, kalau orang tak bersekolah, macam tak dapat pekerjaan lah. Tapi kalau di Malaysia, semua boleh. Semua boleh ya? Kalau tiada pelajarannya di Indonesia, tidak dapat bekerja. Tapi ada juga kan kerja-kerja yang tak perlukan pelajaran di Indonesia, ada juga kan? Ada juga. Tapi tak serupa di Malaysia lah. Oh iya ke? Adakah disebabkan mata wangnya? Itu nomor satu. Nomor satu, nomor one. Jadi siapa yang memberi ide? Ide itu dari jiran lah. Mula-mula jiran itu datang ke Malaysia. Dia membawa kesuksesan.
Jadi saya ikut ke sinilah. Apa yang diceritakan oleh jiran? Apa dia kata tentang Malaysia ni? Dia katanya, oh, sana kalau nak bikin duit, tak itu semua boleh kan? Boleh. Yang penting dia mau bekerja dan kejujuran lah. Jadi jiran yang berceritakan tentang Malaysia ni, dia ada di sini ataupun dia dah balik sana dah? Dia sudah balik Surabaya. Jadi macam mana keadaan dia di sana? Dia dah hidup mewah. Dia sudah hidup mewah lah. Hidup mewah? Ya. Sebelum tu dah beliau. Sebelum tu dia ya, hidup pandai macam mana? Sebelum tu dia bekerja tukang becak. Di sana? Tukang becak tu lah. Ya. Jadi sekarang ni dia bikin dia apa sana? Sekarang sudah jadi macam dah ada mobil, niaga sendiri lah. Jadi orang kata dia kerja sini, simpan duit, bawa balik sana, dia buat bisnes sendiri. Gitu kan? Sebelum kita nak pergi lebih lanjut lagi tu, kan? Apa kata kita berhenti seketika selepas ini nanti. Okey, kita sambung balik cerita tadi. Kan? Berkenaan dengan, okey. Berapa kos yang perlu disediakan untuk datang ke sini dari sana? Dari Indonesia mula-mula kalau ikut melalui agensi 4000 lebih lah. 4000 lebih ya. Yang perlu disediakan? Ya. Untuk datang ke sini. Datang ke sini. Murah baru ₹4000. Bukan, ₹4000 Malaysia. Kalau di sana berapa? Sekitar 12 juta. 12 juta. 12 juta. Sini dah dapat ladang petai. Itu ₹12. Oh, rupa. Dibeli tukar jadi ₹4000 lah. Sama. Lebih kurang sama ya, ₹4000 ya. Wah, begitu besar. Tapi ejen yang siapkan uang tu. Ejen yang siapkan uang tu? Iyalah. Oh, bukan. Kita potong gaji. Potong gaji. Potong gaji. Potong gaji di mana? Di sini. Iyalah. Pocong pula. Kalau pocong itu. Tahu tak apa. Itu pocong. Potong gaji. Jadi di Malaysia-nya kerja apa nih? Pertama dah kali datang kita jadi pembantu rumah. 2 tahun habis kontrak kita balik. Selepas jadi pembantu rumah lah, apa kerja-kerja yang lain-lain? Balik kampung, datang sini balik kerja kantin. Kerja kantin pula? Ya, sama juga? Sama juga kerja kantin lah. Kalau sudah tiba di Malaysia, ada rasa kesusahan? Ada permulaannya? Ya, permulaan. Apa yang susah? Ingat orang kampung. Itu namanya kalau orang putih kata homesick. Homesick. Ada 6 rumahnya. Bukan homesick itu homesick, kecik itu demam. Iyalah aku suka angin. Rindu. Jadi itu kesusahan, takkan rindu saja, ada kesusahan lain ke? Ada macam takut kena marah, takut macam-macam lah. Tapi bila dah sama-sama adaptasi sama orang Malaysia, alhamdulillah dah tak takut lagi. Yalah, kita bahasa kita pun lebih kurang sama kan. Sama. Makanan kita pun lebih kurang sama kan. Jadi apa yang majikan makan kan, itu yang kita makan juga kan. Kita nak tengok sketsa. Sketsa pasal pekerja asing. Pekerja asing. Di mana tajuk sketsanya adalah pendatang asing ingin masuk ke Malaysia. Iya. Di mana kameranya? Mana? Di sana. Jadi? Ya, mari kita saksikan. Silakan. Parjo. Iya. Mana Malaysianya? Ya, aku rasa ya, Malaysianya di sana. Iya. Jadi di belakang. Hei, kamu bikin apa? Saya menyamar jadi pokok. Pokok? Mana dahannya? Ini dahannya. Aduh, kamu tidak bisa duduk sebegini. Duduk sebegini orang nampak. Tunduk. Sudah tunduk. Tunduk lagi. Lagi tunduk bisa jatuh. Waduh, berat. Enggak apa. Aku rasa Malaysianya sudah dekat. Kamu? Iya. Cek anginnya. Boleh. Cek anginnya. Aduh, kamu. Jangan dilanggar pokoknya. Kamu cek anginnya ya. Iya, kita sudah sampai di Malaysia. Iya. Tapi kuat sungguh anginnya. Aku enggak rasa angin yang sejuk pun. Ini laki ku. Waduh. Aku lepasin sikit aja. Lepasinnya sikit, baunya banyak. Iya. Aduh. Sudahlah kamu. Hei, di sini Indonesia. Iya. Yeah. Seberangnya longkang ini. Malaysia. Iya, betul. Iya. Jadi kita bertiga harus lompatin. Iya. Gimana mau lompat? Panjang kau. Hai, wodok. Ini, Surtu. Juara nomor 1 di sekolah. Lompat kijung. Lompat kijung? Iya. Bila kau sekolah? Hah?
Sekolah memandu. Ah, ya. Kereta pun enggak ada sekolah mandu. Lihat ya, lihat, lihat, lihat. Lihatin, lihatin. Oh, kamu hebat. Jadinya, kamu sudah ada di Malaysia. Iya. Yeah. Ayo orang Malaysia. Iya. Yeah. Nih, ah. Ini aku enggak usah lompat-lompat, aku langkah saja. Waduh, sampai ke sini. Aku gimana sih? Jalanlah. Enggak sampai kakinya. Kalau begitu kamu tinggalin aja di Indonesia. Nanti. Hah? Kamu kembali ke Indonesia. Hah? Kenapa? Kembaliin. Kembaliin, pergiin. Aduh. Kenapa? Kenapa? Bisa tolong enggak? Tolong apa sih? Bisa? Tolong jadi jambatan. Ah. Jambatan? Ya, aku sama Surtu jadi jambatan. Aku melaluinya. Wah. Boleh enggak? Boleh enggak kita tolong dia adik-adik kita? Iya, segemuk nih. Ya. Oke, kejar baik-baik, baik-baik ikan. Aduh. Aduh, gimana? Sebentar. Ya? Sebentar. Baik-baik. Aduh. Ah. Aduh. Aku lalu ya. Iya, sabar. Baca bismillah. Aku turun ya. Iya. Aku turun nih. Iya. Aku mulia. Waduh. Waduh. Aduh. Woi, aduh. Woi. Woi. Sudah cepat. Seperti rasa di atas air. Waduh cepat. Aduh. Aduh. Waduh. Aku sudah sampai di Malaysia. Waduh. Eh, kamunya sampai di Malaysia. Aku macam nak sampai ajal. Aduh. Waduh. Waduh, Turtu. Eh, tolong aku, Parjo. Bangungin. Aduh. Bangun, bangun. Aduh, Parjo. Lagi bisa tolong enggak? Tolong apa? Tolong bangunkan. Aduh. Ini betul-betul berat. Iya. Aku rasa kan seperti ada diikurin. Enggak ada. Kenapa tangannya bau peti? Kitanya orang kampung makan peti aja. Sebentar, aku ada masalah ini. Apa masalahnya? Aku rasa kita masih di Indonesia. Kok Indonesia? Oh. Aku sudah lompatin tuh longkang Indonesia. Benar toh. Sabar. Kalau di sini bukan Malaysia, aku pasti di belakang sana Malaysia. Iya. Di belakang kan Uten. Di belakang Uten? Lauten. Jadi kamu, apa nama kamu, Wodo, buktikan pergi nengok. Nengok. Aku pergi ya? Iya. Kalau bulan aku takut. Kenapa? Aku takut. Kamu takut apa? Kita kan enggak ada permit. Nanti ditangkap Pak polisi, dipenjarain, dipukulin. Masa kan polis Malaysia mau pukul-pukul. PDRM baik sekali. Iya. Bener. Ada juga artis Indonesia yang enggak ada permit tapi famous di Malaysia. Iya. Siapa? Lu namanya? Lu namanya tidak famous di Malaysia. Iya. Tapi famous di YouTube. Iya. Apa lah itu? Oh, gede-gede. Silap. Apa sih? Pergi. Aku rasa diikurin. Sabar. Dari tadi Rin dibalingin. Wah. Sabarin. Pergi nengok. Nengokin. Waduh. Waduh. Ya, Pak. Aku banget. Bang. Beruang, Pak. Beruang, Pak. Hei, tenang. Bukan Pak polisi. Habis. Aku nih bapaknya kamu. Lapa. Aku nggak siap. Hei. Siapa? Bapak. Ambui bapak. Masa kan tidak ada bapak sendiri? Kalian bertiga mau tinggalin bapak ya? Enggak. Enggak, Pak. Kita bertiganya mau pergi ke Malaysia. Iya. Kerja di bandar. Di bandar. Patutnya kamu ngajakin bapak sekali ke Malaysia. Kenapa? Bapak sih lo belonnya Malaysia semuanya bapak tahu. 10 tahun di sana. Iya. Iya. Bapak tahu semuanya. Iya, KLCC kamu tahu itu, KLCC. Semua kerja bapak bikin. KLCC, PKLC bangunannya tinggi-tinggi gitu ya, Pak. Tinggi-tinggi bangunannya. Kalau KLCC yang tinggi-tinggi, bapak yang bikin bangunannya. Bukan bangunannya. Habis itu? Signboardnya. Lah bapak. Ya, cerita kok gedung-gedung. Pokoknya sekarang ini. Ya, pokoknya di belakang, nak dibawa. Waduh, lawan lagi. Bapak jangan. Waduh. Ini kalau pecah boleh busuk. Jangan melawan. Iya. Pokoknya sekarang bapak mau ikut. Iya. Mana laluannya? Begini, Pak. Okay. Di sininya bukan Malaysia. Iya. Di belakangnya pun bukan Malaysia. Iya. Jadi bapak lihat ini apa nih? Waduh deh, pagar. Pagar. Jadi kalau ini pagar di sananya pasti Malaysia. Iya, bener. Waduh, Sunda bolong. Waduh deh. Ada lubang. Ada lubang.
Wah, cepatin. Cepatin. Masuk kamu dulu. Cepat dulu. Pantes. Aduh, bisa runtuh pagarnya nih. Aduh. Masuk ke punggung. Waduh. Waduh, cepat masuk. Ya. Bapak. Ye, bapak. Kaki dulu. Waduh. Tarik. Baru kakinya, kaki sebelah lagi di luar. Wah, gimana nih? Kepala. Cepatin, takut datang polisi. Sudah sangkut. Sangkut pula. Waduh. Tangannya. Gimana sih? Tangannya. Aku nengokin orang ya. Jangan cucuk mata. Waduh, gimana ini? Tarik. Sampai. Malam ini kita berdandut di coki. Iya sih. Gimana sih ada polis Thailand? Waduh, Parjo. Gana nih, rupanya aku salah nengok peta. Ini bukan Malaysia, ini Thailand. Waduh deh kalian tiga. Nyesalin kau ikut. Kok lagi? Sebaik. Nang. Itu Nija. Berapa lama sudah tinggal di sini dan banyak tak bawa duit pulang ke kampung? Pengalaman saya ada 20 tahun di sini. Oke, lebih kurang banyak. Ya, banyak juga duit. Banyak juga? Banyak juga. Ada lah. Lebih kurang, kalau di Malaysia punya uang ada 20 juta. Saya ngumpul selama 22 tahun di sini. Kita dapat beli rumah. Di sana? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Turun saja kapal terbang, aku banyak uang. Tak ada lah, kita tak masuk macam itu. Kita langsung melalui bank macam itulah. Melalui bank. Makan nak bawa duit banyak-banyak naik kapal terbang, mana boleh. Kita melalui bank, nanti kan apa-apa dekat jalan susah kan. Tapi di sana beli rumah cash. Murah ke di sana? Kita beli tanah macam itulah. Tapi kita beli tanah dulu macam kita bangun macam itulah. Bangunkan rumah lah. Rumah lama kita carikan cantik lagi. Jadikan samanya pun dah bikin rumah di sana. Ada juga. Oh iya. Baiklah pun sama. Ya. Dah bikin rumah besar. Bermananya lumayan jugalah kan? Lumayan. Alhamdulillah lah kita dapat itu. Pasal hasil dari Malaysia kita kan. Malaysia ni kalau kita rajin bekerja banyak juga lah. Tapi kalau malas dekat sini ya tak dapat apa-apa. Ya itu betul lah. Berapa lama agaknya yang akan rasanya bekerja lagi di sini sebelum balik ke selagi sana? Saya mampu dan tenaga saya dibutuhkan sama orang Malaysia, selagi itulah kita akan kerja. Okey, maknanya akan bekerja sini selagi mampulah. Mampu, selagi masih sehat badan kita, masih mampu kerja dekat sini orang Malaysia mampu. Bagaimana urusan di sana pula? Kalau ini rumah yang ada penting, siapa yang jaga sana? Anak lah. Anak di sana? Anak di sana sudah ada rumah besar, sudah ada kereta besar. Kereta tak ada lah masih. Mobil di sana panggil mobil. Mobil. Mobilnya enggak ada masih. Belum ada mobil lah? Belum ada mobil. Jadi apa pendapat Laila dengan Nia tentang orang pekerja asing ni datang sini buat yang tak baik tentang pekerjaan? Pendapat saya kalau yang orang pendatang asing yang datang sini tak elok tu, memang dia macam nak memalukan orang yang cari makan yang betul-betul lah. Jadi menurut saya tak semuanya orang pendatang asing tak baik. Kalau kita yang tak baik itu orang Indonesia semua tak ada yang bukan tak baik, ya. Baik semua. Ya, kita semua sama macam kita manusia. Sini, kan? Manusia. Sama rambut tak sama hati kan. Ya, betul. Tapi yang kalau yang
malukan rakyat Indonesia itu memang dia sudah bukan rakyat Indonesia lah mungkin. Iyalah. Kalau di sini pepatahnya menyatakan kerana nila setitik rosak susunya semua rosak. Bagus kan ya kan. Jadi kita nak bercerita perkara ini lebih lanjut kan. Tapi saya rasa baik kita tengok sketsa dahulu. Baiklah kita saksikan sama-sama. Mari kita tengok. Aduh, kok cantik banget kamar ini. Macam bilik pengantin malam pertama. Mana mungkin. Ini bukan kamar malam pertama. Ini kamar barita. Buletin utama. Dede, bayar. Kerjalah. Apa mau cakap-cakap. Nanti orang marah. Nanti cucilah. Apa ini? Apa mau cuci dong? Ini bilik sudah bersih. Iya. Ya, Eli, kau lihat muka aku. Cocok enggak kalau aku jadi pembaca berita? Memang cocok. Dek. Apa cocok? Aku cocok dengan penyapu dua muka baru tahu. Kerjalah. Nanti bos marah. Kita kena buang. Mau makan apa? Apa ini? Cocok. Kamu memang cocok, Pak. Bisanya kamu jadi pembaca berita. Ya. Tapi biasanya pembaca berita ada kawannya. Ya ampun, enggak bisa ribut-ribut. Makbul boleh jadi pembantunya. Ini? Ya. Mana mungkin? Kenapa? Kalau dia baca berita orang enggak paham. Enggak paham? Ya kalau gitu kamu saja jadi pembantu aku. Aku? Ya. Bisa cocok. Ya. Iya. Waduh. Ini apa? Apa ini? Waduh. Ini jangan ini macam lah. Kita kerjalah. You orang jadi pembaca berita, saya mau jadi apa? Kamu nampak enggak itu apa? Itu kamera. Kamu jadi kameraman. Kamu dengan kamera sama aja jadi kamera. Mana boleh lah. Kita kerja cari makan datang Malaysia rezeki halal. Ini apa benda ni you jaga kamera? Apa ni orang? Okey, kamera ready. Okay. Waduh. Kasih close up ya kerana family mau tengok di rumah. Close up, okey ni. Sudah masuk. Oh, ini apa? Muka lubang-lubang. Ya, kamu ready saja. Okey, sudah. Okey, baca. Jangan kok. Aku lempang. Iya. Salam sejahtera, wak nongkrong, wak nongkring. Nekene nongkono. Dek. Apa cakap jawab? Melayu cakap lah. Ini Malaysia baca lah berita Melayu. Kita di Malaysia. Bisanya cakap Melayu, orang gak paham. Kalau gitu baik lah. Ya. Okay, muzik dulu, muzik first. Muzik. Ten. Okay. 5. Tit. 4. Tit. 3. Tit. 2. Tit. Nanti. Lepas 2 apa? Lepas 2, 3. Tadi sudah cakap 3? Ya ampun, enggak bisa ribut-ribut. Kamu kira sampai 2 saja. Kira sampai 2, okay. 3. Tit. 2. Salam berita hormat, 10 pendatang asing datang ke negara Malaysia tanpa permit menaiki jet ski. Mana mungkin 10 orangnya naik jet skinya satu. Kenapa? Kita 3 orang pun naik tongkeng. Ya ampun, kau kesalahkan aku baca berita saja. Iya, lantas. Mereka memberi alasan dan membohongi pihak berkuasa dengan mengatakan bahwa mereka adalah band baru yang akan lahir di Malaysia. Band baru? Ya. Band apa? Benten. Benten? Ya. Kenapa? Ya, mereka 10 orang Benten. Oh. Kalau 9? Band 9. Oh. Tapi di rumah aku biasanya 2 orang ya. Band apa tuh? 2 orang? Oh, band jenazah. Dek, bengong. Apa ini? Mau baca berita lah. Mana boleh komen baca berita. You tak tahu baca berita, you balik lah. Keluar. Apa ini? Saya kameraman profesional punya tahu. Sorry lah. Sorry tak apa. Sorry lah, first time. Okay, baca. Sekarang apa duduk sini? Kamera lah. Pergi sana. Oh, sana kau. Allah, sorry. Sekarang kamu mau jadi kameraman atau enggak? Kalau enggak, kamu keluar. Ayo. Bersabar. Okay, jangan marah. Aku aku baca beritanya bila. Sekarang nih kamu baca, aku udah menyampah tengok muka dia. Aku ya? Ya. Salam Indonesia. Sari berita utama diberitakan terus kepada pemberita. Kok bila beritanya? Berita utama. Ya. Satu kebakaran telah berlaku dan menyebabkan 3 ekor kambing meninggal dunia. Kok kambing bukan meninggal dunia? Habis? Kambing terkorban. Maafkan saya ya Indonesia. Dalam kebakaran itu, 3 ekor kambing telah terkorban. Yang berlaku di selatan Yogyakarta. Cok,
Jakarta. Kenapa? Dekat dengan rumah cemek gua. Iya. Jalan apa? Jalan apa? Jalan raya. Raya mana? Raya haji. Haji apa? Haji Abu. Hidup lagi? Udah meninggal. Kok dekat dengan rumah cewek gue? Rumah cewek kamu? Ya ampun. Kamu harus telepon dia, tanya-tanya kok cari korban. Ya, bentar. Ya, aku call ya. Call ya. Kok kenapa lagunya banggeli, banggeli, banggeli? Barangkali tukar ringtun. Ya, mungkin. Ya. Halo, sayang. Halo. Kok suara garau? Barangkali tertelan asap kebakaran. Mungkin. Sayang, kamu baik-baik saja sana. Baik-baik, tak ada apa. Saya sini kerja. Jangan kacau lah. Busy lah ini. Dia kerja? Ada kebakaran enggak di sana? Ini ada kebakaran, tak ada. Bakar ada lah. Sekarang kamu buat apa ya? Saya sekarang kameramen lah sini Malaysia. Mau jaga itu mangkuk ayun. Tak ada tahu apa. Muka tak tahu apa. Mau baca berita kerana muka macam apa. Tak tahu. Ya ampun, dia tuh udah jadi kameramen. Kameramen? Ya. Kamu ditinggalkan ke Malaysia, dia di Indonesia menjadi kameramen. Dey, telefon sama aku buat apa lah? Dey, aku mau kerja lah, kameramen. You tutup lah phone. Apa telefon aku? Tutup. Okey, sambung. Aku telefon cewek gua, telefon Makbul. Cewek kamu siapa nama? Pitbull. Dek, apa dah Pitbull sini, Red Bull datang. You pergilah. Saya baca berita. Oh. Apa berita? Satu berita pun tak nak boleh baca. Tepi. Kita kau baca berita, baca apa berita. Ini? Ya, Makbul, kamu baca berita suka ya. Jadi aku jadi apa? Awak jadi kameramen jadi. Aku kameramen. Saya jadi apa? Assistant kameramen. Assistant ya? Saya di Bangladesh. Dek, you tahu kan saya Bangladesh, pengacara Nona Bangladesh tau? Ya. Kaki. Mau baca berita kena senyum. Okey. Berita sukin. Okey. Dato' Lee Chong Wei telah kalah sama itu pemain Bangladesh punya yang bernama Uno Uto Putu Funum. Dengan kekalahan yang teruk sekali. Hey! Ini ada. Kamera fokus saya ada yang muka lah. Ya, saya mana tahu dia gerak sendiri nampak sini, gitu. Sini. Harus nanti senyum beli. Berita kedua, ya. Itu Panda Lela Renong pun dia terjun punya tank sudah kalah sama Bangladesh punya Lechmetro. Jadi bila dia terjun, dia sudah pusing, dia sudah kalah. Mana mungkin Dato' Lee Chong Wei-nya kalah? Apa tak boleh? Ini Bangladesh punya tournament lah, dia bagi raket pingpong sama Dato' Lee Chong Wei jadi tak ada semen, tak ada sampai. Sekarang bagaimana Panda Lela Renong boleh tewas dalam masalah? Itu awak tak kenal lah Bangladesh punya perenang. Awak tahu ke besar mana? Besar mana? Ini besar meja tau. Dia lompat itu air semua sudah keluar. Itu Panda Lela terjun macam mana? Kalah lah. Sekarang kamu baca berita atau kamu reka cerita? Saya berita bacalah cerita reka lah. Dey. Mana mungkin tui. Jangan marah. Ini berita enggak ada. Aku ini dua orang Indonesia. Ya. Tapi peminatnya sukan Malaysia. Dan nantilah jangan marahlah. Saya pun minat Dato' Lee Chong Wei jugalah. Itu bagus punya player. Jangan marahlah. Sini sekigura pun tak boleh. Kamu enggak boleh gitu. Baca berita lah. Baca berita. Nanti itu orang datang ke mampus dah kita. Tambah kerja apa ini? Saya! Dan sudah datang. Yang sama. Apa sudah jadi sama ini tempat? Amboi. Awak orang, tiga orang ibarat orang memain bola. Bola pergi jauh, saya penat kerja. Apa ini? Siapa ini? Ya ampun, aku dah lama mau jumpa dia. Siapa ni? Karam. Apa bikin sini? Awak orang, tiga orang lagi mau kasih sepa ini tempat. Awak orang ni ibarat burung gagak terbang tinggi. Jatuh atas tanah, saya kutip buat makan. Banyak ibarat lah. Apa ini? Ya ampun, Bapak, kau jangan marah ya. Kami cuciin aja. Iya. Cuciin. Jangan bermain di sini. Awak orang ibarat pergi ke hutan menangkap ayam. Ayam terlepas, tangan botai. Sorry lah. Kami tahu. Kerala ini. Jangan marah ya? Mana mungkin bila ini. Berita jam esok. 2-3 kucing berlari, belum tentu dia penat, dia berhenti. Apa ini berita? Ini jahanam. Suruh tali bangun.
Okey, kita sambil kita balik ya. Bila rasanya nak balik ke negara asal tu? Kalau menurut Laila kan, bila sudah tenaga Laila tak dibutuhkan di sini lagi. Tak diperlukan. Sekarang berapa ni? Sekarang umur 40 tahun. 40 tahun? Ya, mak muda lagi. Ini? Masih umur 35. 35. Jadi masih rasanya semampu, selagi semampu. Ataupun tak nak balik? Ada nak balik. Nak balik lah, tapi sekejap-sekejap. Ataupun memang masih mau bekerja di sini? Masih mau bekerja di sini. Sebab di sini boleh mencari makan dah. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Apa impian Laila dengan Nia untuk masa depan? Untuk impian Laila, untuk masa depan Laila, nak jadikan anak saya yang warga negara sini ni, dia dah dapat warga negara sini. Oh, yang seorang tu warga negara sini ya? Okey. Sebab dia lahir dekat sinilah. Biar tak jadi macam saya, jadi pembantulah. Biar nak sekolahkan. Yalah, siapa? Yalah, sebagai bukan mahukan tengok anaknya berjaya kan? Ya, mau berjaya. Dan mudah-mudahan bila dia berjaya, kita pun rasa gembira. Rasa gembira. Saya lagi itulah. Gembira. Impian Laila pula bagaimana? Laila pula Nia. Kalau impian saya memanglah setakat saya sajalah yang dekat Malaysia, anak biar sukses dekat Indonesia lah. Tak boleh masuk Malaysia lah. Itulah saya tanya tadi, tak ada ke impian nak kahwin satu kat sini? Kalau impian belum ada impian bang. Kalau impian belum ada impian lah. Belum ada impian lah? Belum ada impian. Impian tu belum jadi kenyataan kan. Mungkin Laila dengan Ania ada nak dikongsi pada rakan-rakan di luar sana yang sedang menonton ini. Beri saya mungkin bagi nasihat ataupun bagi orang kata sepatah dua kata kepada mereka ini yang datang bekerja di Malaysia. Laila nak mengucapkan terima kasih banyak sama orang Malaysia. Karena janganlah jadi orang pendatang asing yang tak ada dokumen. Sebab bila tak ada dokumen dekat Malaysia memang dikejar-kejar polisi lah. Tidak elok tapi, kan? Tidak elok. Tapi kalau yang ada dokumen semua, semuanya okey lah, selamat lah. Yang datang yang, dengan niat tidak baik itu pula? Yang tidak niat baik itu, jangan buat hal lah. Tolong biarkan dia kerja yang halal lah. Jangan yang kerja yang tak halal, jangan dibuat lah. Sebab apa? Dia merosakkan bukan saja. Merosakkan. Bukan saja merosakkan, merugikan diri sendiri, tetapi juga menyusahkan rakan-rakan lain. Betul. Sebab rakan-rakan lain yang datang dengan jujur, dengan ikhlas untuk bekerja sini, tiba-tiba mendapat tempias benda-benda yang tak elok. Betul tak? Betul. Jadi itulah dia kan nasihat-nasihat yang diberi oleh Laila juga dengan Nia. Jadi oleh itu masa pun telah mencemburui. Nampak engkau cendera hati pun aku sepak je. Minta maaf. Terima kasih kepada Laila dan Nia kerana berkongsi. Sanggup berkongsi pengalaman mereka dengan cinta-cintung ni. Di sini ada beberapa cendera hati. Pasing di sana. Jangan sampai sana tak ada orang. Dan ini daripada Coklat Moist Boboy. Jadi nanti balik kan boleh makannya coklat tu kan. Makan coklat tu kenangkan saya. Kenangkan saya. Jangan dong. Jadi kita nak berterima kasihlah kepada budak-budak kita tu. Bintang mencari bintang. Dan sekarang kita akan bersama dengan Abang Harun. Bintang-kintungnya. Macam biasa lah. Sama ada kehadiran pekerja-pekerja asing kita ini senang atau tidak, terpulanglah kepada persepsi seseorang itu. Sebab di antara mereka ada yang datang sini memang dengan ikhlas jujur untuk bekerja, mencari nafkah untuk dibawa pulang ke kampung masing-masing. Kan? Dan andalah yang menentukan kintang-kintung hidup diri anda. Oleh itu kita akan berjumpa lagi dalam rancangan Kintang-kintung. Selamat tinggal ku ucapkan kepadamu. Aku harus kembali ke tempat asalku. Hanya aku pekerja asing saja kasihku. Aku datang ke sini untuk cari rezeki, bukan untuk mencuri, bukan untuk merompak, bukan untuk meragut, bukan
bukan nak beras Ugut tapi hanya mesin rumput percayalah Datang Malaysia hanya untuk ku bekerja Apakah kekal atau hanya sementara Tapi ada kawan yang buat gila Karena nilai rosak susu sebelahnya Kasihku hanya ku yang mencari Rembulan masih ada Mungkin seketika Mengaku bahagia Mengejar bayanganmu Tak mungkin ku peroleh saat indah Bersamamu Hanya aku Kasihku, aku tinggalkan kamu Karena aku hanyalah pekerja asing saja Akan ku bahagia mengejar bayanganmu Tak mungkin ku peroleh saat indah bersamamu Dingin rasa kasihmu bagai bintang bersemi Rindu janji bicara kekal selamanya Walau sekadar mimpi tak pernah ku peduli Selamanya ku kan pasti